Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan suatu kegiatan yang bersifat integral dan implementasi dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sebagai suatu kegiatan pendidikan, melalui KKN, mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelembagaan, serta segenap permasalahannya, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam kaitan dengan pendidikan dan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah mekanisme kelembagaan, potensi-potensi, dan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya, serta berusaha merumuskan solusinya. Sedangkan, sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, melalui KKN, mahasiswa mengamalkan ilmu yang ditekuninya untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya secara pragmatik. Pelaksanaan KKN di UHO secara umum bertujuan mendukung pengembangan profesi keilmuan sehingga sarjana yang dihasilkan adalah sarjana yang profesional dan mandiri serta mampu memahami permasalahan dan kebutuhan masyarakat umumnya. Setelah melewati tahap pendaftaran, kami harus melakukan pembekalan yang diselenggarakan oleh panitia KKN oleh UPT MKU Universitas Hal Oleo pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 yang bertempat di auditorium Universitas Hal Oleo yang bertujuan agar kelak kami bisa terbiasa dengan apa yang akan terjadi di sana, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus kami perbuat agar dapat menyelesaikan kegiatan KKN ini. Pada tanggal 3 Agustus 2015, lewat situs resmi Universitas Hal Oleo, nama-nama peserta KKN reguler dan KKN tematik telah diumumkan, dan kami ditempatkan di Desa Awajaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai peserta KKN tematik. Salah satu lokasi KKN tematik adalah Desa Awajaya. Desa Awajaya berada di Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Desa Awajaya merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Lasada, Kecamatan Asinua dengan luas wilayah 2747 km persegi yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 991 jiwa dari 250 kepala keluarga dengan batas wilayah desa sebagai berikut. Sebelah timur merupakan Desa Garuda, Kecamatan Padangguni. Sebelah barat merupakan Desa Anggohi. Sebelah selatan merupakan Desa Lasada dan sebelah utara merupakan Desa Padamekar, Kecamatan Padangguni. Pada awalnya, Awajaya merupakan dusun jauh dari Desa Lasada. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran Desa Lasada dengan desa pemekaran Desa Awajaya yang pada saat itu menjadi desa persiapan dengan kepala desa pelaksananya Bapak Abdul Manaf. Terbentuknya kapan, Pak? Tahun berapa? 2007 berarti sudah hampir 8 tahun. 8 tahun, 5 tahun dia kita menjadi desa persiapan. Tambah sisanya itu berarti 5 tahun, masuk 6 tahun baru definitif. Penduduknya sebagian besar merupakan penduduk yang didatangkan pemerintah dari beberapa wilayah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta beberapa wilayah lain di sekitaran Jawa. Desa Awajaya pada saat ini masih merupakan desa bina anak ketrans Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Awajaya dipilih karena desa ini merupakan desa terbaik transmigran tahun 2014. Di samping itu, desa ini memiliki banyak kelebihan di berbagai sektor, terutama dari sektor pertanian dengan berbagai macam suku yang ada di dalamnya, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik dari sisi hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, dengan adanya perangkatan tematik ini, diharapkan mampu memberi sumbangsi sedikit banyak bagi perkembangan Desa Awajaya ke depannya. Atas dasar inilah, desa ini dipilih menjadi salah satu lokasi KKN tematik semester genap 2014-2015 Universitas Hal Oleo tahun 2015. Kami sebagai tim peserta KKN tematik semester genap 2014-2015 Universitas Hal Oleo tahun 2015 telah diberangkatkan dari Universitas Hal Oleo menuju Desa Awajaya.
pemberkatan kami terlebih dahulu dikumpulkan di Universitas Haleolio. Dan kami mulai diperangkatkan ke Desa Awajaya. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 jam 13 menit menggunakan mobil dengan jarak tempuh sampai dengan sekitar 130 km. Setelah dilakukan observasi, terdapat berbagai masalah yang dialami oleh Desa Awajaya, mulai dari segi hukum, segi ekonomi, segi pendidikan, segi sosial, dan dari segi lingkungan dan sanitasinya. Kalau di kasus pidana, itu maraknya minuman keras. Nah, seperti cewek pun minum minuman keras, yang dalam proposal kami juga seperti itu, penulisnya seperti itu. Jadi kalau mau berbicara kriminalitas, alhamdulillah sampai sekarang belum ada kriminalitas di Awajaya selama ini. Kalau saya tidak tahu ke depannya. Oke, jadi pencurian dan lain-lain apa belum pernah terjadi di sini? Belum pernah. Ya sering terjadi, pernah terjadi juga. Ketika ada perkara-perkara hukum, selalu diselesaikan dengan hukum adat. Apabila itu bisa dapat diselesaikan dengan hukum adat, tapi secara umum masyarakat di sini lebih dominan melaksanakan hukum adat dibandingkan hukum nasional. Dari segi hukum perdatanya, bahwa masyarakat di desa tersebut masih tidak mengetahui pentingnya pembuatan akta autentik sebagai penyempurnaan suatu perbuatan hukum perdata. Banyak kasus-kasus permasalahan tanah yang dialami masyarakat sini yang betapa tidak dimengertinya oleh masyarakat sini tentang hukum itu sendiri, sehingga banyak terjadi sengketa tanah, yang membuat keresah pada masyarakat itu sendiri. Yang menjadi satu bumerang sebenarnya di Awajaya itu hanya persoalan tanah. Mereka sering coba-coba apakah mereka mampu untuk memiliki itu tanah atau bagaimana. Itulah yang mereka sering coba-coba. Jadi sudah beberapa kasus, Pak, sudah terjadi? Sampai sekarang juga ada, tapi namanya orang belum lanjutkan. Sebenarnya kalau saya mau lanjutkan sebenarnya ini, saya selaku pemerintah desa, saya mau ingin lanjutkan sebenarnya surat yang pernah masuk. Sebenarnya bisa-bisa saja, hanya saya tidak mau melakukan hal itu kepada seseorang, kasihan juga. Untuk masalah ekonomi, masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani, namun hasil dan keuntungan yang mereka dapat masih belum maksimal, karena tidak mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR. Masalah yang ada di Desa Awajaya tersebut, pada saat kita mengajukan kredit usaha rakyat, seharusnya desa tersebut sudah memiliki wadah atau tempat yang menjadi media untuk mereka mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR, seperti koperasi. Jadi kasusnya, mereka sebenarnya sudah punya koperasi, tapi yang mengelolanya belum ada, sumber daya manusianya yang masih kurang, sehingga koperasinya sudah ada, tapi orang-orangnya itu yang belum ada. Akibatnya? Mereka terkendala sebenarnya dari koperasi itu. Seandainya KUD, koperasi unit desa tersebut diolah dan dijalankan sesuai semestinya, insya Allah mereka akan mendapatkan modal dari pemerintah, yaitu KUR, kredit usaha rakyat, untuk memajukan perekonomian daerah tersebut. Di pendidikannya, pada dasarnya gedung SD dan SMA telah tersedia dan dalam kondisi yang baik. Namun guru-guru yang mengajar tersebut kurang, dikarenakan jarak yang ditempuh oleh guru yang jauh, sehingga banyak siswa-siswi yang terlantar. Hal itu juga mempengaruhi tingkat disiplin dari siswa-siswi yang tidak peduli dengan pendidikan. Ketika saya mengajar, saya merasa kagum melihat anak-anak di sini. Semangat belajarnya sangat tinggi, walaupun sebenarnya tingkat banyak sekali hal yang kurang di sekolah mereka. Mulai dari sarana dan prasarananya, mulai dari guru-guru pengajarnya yang sangat kurang, dan sehingga hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan mereka. Selain itu, pada SMA sendiri masih belum dibentuk OSIS secara resmi,
sehingga kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut tidak maksimal dan baik, apalagi sekolah tersebut masih tergolong sekolah baru. Dari segi sosialnya, masih ada pelajar yang masih belum mengetahui dampak negatif dari bahaya laten korupsi. Dan untuk masalah lingkungan dan sanitasinya, bahwa lingkungan tersebut masih bersih, khususnya di masjid. Masjid di desa tersebut tampak memprihatinkan, membuat banyak yang enggan datang ke masjid tersebut. Selain itu juga sanitasinya bahwa masih belum mencukupinya sumur untuk masyarakat. Setelah kami mengetahui permasalahan-permasalahan terjadi di desa Awajaya, kami melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang harus kami lakukan. Target yang ingin dicapai dari program KKN Tematik tahun 2015 ini diharapkan program-program kerja yang akan dihasilkan mampu membantu masyarakat khususnya desa Awajaya pada khususnya dan kecamatan Asinua pada umumnya untuk memberikan atau menemukan solusi-solusi permasalahan hukum dan ekonomi yang terjadi di desa Awajaya yang berbasis kearifan lokal masyarakat desa Awajaya. Kami melakukan berbagai sosialisasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Saya juga dan teman-teman yang lain kita melakukan sosialisasi hukum perdata, pidana, dan ekonomi di tiga dusun di desa Awajaya. Yang sudah saya lakukan selama ini, saya pribadi telah melakukan banyak hal termasuk sosialisasi tersebut. Terus berdiskusi dengan para-para tetua seperti orang desa. Dan seperti kasus yang kami hadapi selama ini adalah kurang disiplinnya warga tentang aturan-aturan itu karena kurang sekali mereka untuk masalah apa yang mereka langgar itu mereka sendiri tidak tahu aturannya itu ada atau tidak itu mereka tidak tahu. Jadi saya memasukkan di situ ilmu-ilmu di mana ini loh aturannya, ini loh pidananya, ini loh sanksinya. Jadi seperti itu mereka sedikit memahami, tapi aplikasinya saya lihat sampai sekarang saya merasa selama saya di sini masih belum ada terjadi hal-hal yang menyedihkan. Sepertinya mereka memahami apa yang saya sendiri sosialisasikan seperti itu. Hal ini juga dilakukan pada permasalahan hukum perdata. Tanahnya saya misalnya digugat karena masalah pewarisan, tapi saya punya sertifikatnya, maka saya tidak perlu khawatir. Ketika ada orang bahkan bawa parang untuk datang ke rumah, sampai suruh keluar dari rumah, tapi ketika ada punya surat, jangan takut, stay aja di rumah, tinggal aja di rumah. Kami melakukan berbagai sosialisasi, yakni melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pembuatan akta autentik sebagai penyempurnaan suatu perbuatan hukum perdata, serta kepemilikan sertifikat hak atas tanah, akta kelahiran, dan sebagainya. Begitu juga dengan masalah ekonomi. Dengan adanya sosialisasi tentang KUR ini, masyarakat dapat mengembangkan apa-apa yang menjadi potensi desa ini sehingga mampu menjadikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama potensi bidang pertanian yang kemudian selama ini hanya digarap secara tradisional, tetapi dengan adanya dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang manajemen usaha, masyarakat bisa mengembangkan potensi-potensi tersebut sehingga bisa menjadi potensi ekonomi yang cukup besar yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Mereka memiliki respon dengan beragam, tentunya karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi ada yang memberikan respon yang sangat baik, ada yang bilang merespon itu hanya biasa-biasa saja, namun ada yang bilang merespon itu tidak masalah, itu tidak ada apa-apanya. Kita melaksanakan sosialisasi hukum, perekonomian, supaya masyarakat sini mengerti apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi problematika daripada bangsa kita ini. Semua kegiatan sosialisasi mengenai masalah hukum dan ekonomi diharapkan bisa membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya permasalahan hukum, baik itu masalah pidana dan perdata dan ekonomi,
khususnya tentang kredit usaha rakyat, dan hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sendiri, apalagi dengan perkembangan daerah di kemudian hari. Terkait dengan permasalahan dari segi pendidikan, Kamdar Tim KKN Tematik Semester Genap 2014-2015 Universitas Hal Oleo tahun 2015 melakukan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan mengajar di SD Negeri Awajaya dan SMA Negeri 1 Asinua. Kita di sini dalam rangka dalam hal mengimplementasikan tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yakni tentang tentang pengabdian kepada masyarakat. Kemudian masalah pendidikan, kita sudah melakukan pengabdian berupa menjadi guru mengajar di SD Awajaya dan juga di SMA Negeri 1 Asinua. Setelah dengan melakukan diskusi, maka kami dibagi menjadi dua tim, yakni ada yang mengajar di SD dan ada yang mengajar di SMA. Di SD Negeri Awajaya, kami mengajarkan banyak mata pelajaran. Berbicara mengenai momen spesial selama KKN, ada satu momen di mana momen tersebut tidak dapat saya lupakan, yaitu momen pertama kali ketika saya mengajar di sekolah dasar. Sangat membuat saya merasa tidak percaya diri ketika awal pertama mereka, teman-teman saya, mengatakan kamu harus mengajar di sekolah dasar. Saya tidak percaya diri. Mengapa demikian? Karena bagi saya percaya sekali bahwa saya adalah orang yang sangat susah untuk berbagi ilmu kepada orang lain, apalagi kepada anak yang masih kecil, anak sekolah dasar. Orang yang sebaya saya pun masih agak sulit memahami apa yang saya jelaskan, apalagi anak yang masih sekolah dasar. Namun saat itu teman-teman saya meyakinkan saya dan mendukung saya sebaik-baiknya, bagaimana caranya kamu bisa? Kita sekarang sedang mengabdi di masyarakat, apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Mengabdi di masyarakat itu pahalanya besar. Nah, seperti itu. Kami tidak hanya mengajarkan di dalam kelas saja, kami juga mengajak mereka untuk datang ke posko kami untuk belajar bahasa Inggris. Sedangkan di SMA Negeri 1 Asinua, kami mempunyai target untuk mengisi kekosongan pada ruang kelas, yakni pada mata pelajaran bahasa Inggris, kewarganegaraan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau di bidang saya itu lebih fokusnya kepada pendidikan. Kita mungkin bisa melihat pada awal tiba di sini, melihat kondisi pendidikan di sini itu sangat miris. Mengajar di SMA jujur untuk pertama kali nervous dan takut. Karena saya nggak tahu pasti gimana karakter anak di desa Omoja ini seperti apa. Tapi setelah beberapa hari saya ngajar di sini, bisa saya sama anak-anaknya, saya sering marah dan saya sangat menyayangi mereka. Jujur dari hati yang paling dalam saya menyayangi adik-adik di sini. Perasaan saya sih pertama kita belum kenalkan, kami tuh merasa mereka tuh orang baru di sini, terus datang mengajar, dan guru-gurunya saya juga bilang siapa yang ngajar KKN, kenapa dia masuk, karena gurunya nggak datang biasa Kak Bella, Kak Yus yang gantiin. Mereka tuh dengan sabar memotivasi kita, membantu kita supaya kita itu bisa membangun sekolah yang lebih baik lagi. Pokoknya banyak kali saya bisa sebutkan satu-satu. Selain untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni melakukan pengabdian pada masyarakat, kami juga melakukan banyak hal untuk SMA tersebut. Dua hari berturut-turut, kami melakukan sosialisasi terhadap masalah sosial, yakni dengan sosialisasi pengenalan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pelajar dan sosialisasi OSIS. Kemarin kami melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Asinua tentang bahaya laten korupsi. Tujuan kami mengajarkan semua ini agar masyarakat dan siswa tahu bahwa sebenarnya korupsi itu bukan hanya kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat, tapi korupsi juga itu merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya tercela.
harusnya dihindari sejak dini mungkin oleh para siswa. Sangat menarik dan sangat luar biasa, semuanya improv dan semuanya antusias untuk mendengarkan pemateri. Dari segi sosialisasian tentang korupsi di teman-teman adik kita anak SMA selalu memberikan respon baik. Oh, ternyata korupsi itu bukan hanya terjadi di penyelenggara negara tingkat atas, ternyata di pedesaan juga ada korupsinya. Setelah kami melakukan sosialisasi KPK, keesokan harinya kami melakukan sosialisasi terkait OSIS dan kepemimpinan. Gimana itu? Saya selayaknya orang yang berbasis OSIS dulu dari SMA, dan teman saya adalah orang forum diskusi OSIS yaitu Ahmad Fairin. Saya bersama dengan dia sama-sama menyosialisasikan tentang OSIS itu sendiri dan membentuk kembali, tapi bersama beliau lebih tepatnya ke OSIS dan saya lebih tepatnya ke development leadership, yaitu kepemimpinannya saja tentang OSIS itu apa, dan lebih memotivasikan adik-adik sekalian bahwa berlembaga itu baik. Menindaklanjuti terkait dengan sosialisasi OSIS dan kepemimpinan, kami bersama dengan pihak sekolah melakukan pemilihan ketua OSIS beserta perangkatnya dengan ori basisnya, yang kemudian dilakukan pelantikan terhadap perangkat OSIS yang baru. Yang Maha Kuasa, kami berjanji. Kami berjanji. Responnya anak-anak sungguh-sungguh sangat mereka respon. Kenapa tidak? Karena setelah kami selesai penyuluhan di situ, mereka langsung meminta pembentukan OSIS kembali. Dari pemilihan OSIS langsung, pemilihan ketua OSIS langsung, mereka minta bantuan kepada kita untuk mengurusnya. Ya, jadi kami kemarin turun langsung ke lapangan dan membantu adik-adik sekalian untuk pemilihan OSIS secara demokrasi. Sekaligus membantu bagaimana penyusunan, kalau orang pemerintah kan kabinet, jadi kalau orang-orang sini ya seksi-seksi bidang-bidangnya dalam OSIS tersebut. Banyak sekali yang melakukan anak-anak KKN di sini. Terutama yang paling berkesan itu, dia tuh menjadi motivasi buat kita. Dari kita ini yang bukan siapa-siapa, jadi kita sampai kita menjadi seperti misalnya saya menjadi ketua OSIS karena berkat dari mereka juga. Misalnya sih mereka KKN itu membantu meningkatkan sekolah ini dari yang dulu sebagai sekolah yang terpencil. Sekarang sudah meningkat seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan sekbid, rapat. Dulu yang tidak pernah ada di sekolah ini, sekarang ditingkatkan lagi menjadi ada dan menjadi hidup sekolah ini. Enggak kayak dulu, sunyi. Kalau tanggapan saya itu seperti di mahasiswa KKN, saya menerima dengan baik. Terhitung dengan adanya mahasiswa KKN di sini, terhitung saya juga terhitung bukan istilah monster babi saya, tapi terhitung saya bersyukur karena terhitung bisa terbantu dengan adanya mahasiswa KKN di sini. Yang pertama seperti di pengurus OSIS yang selama ini terhitung istilah sudah ada tapi dia tidak jalan, berarti sama saja belum ada. Tapi insya Allah sekarang dia sudah terbantu dengan berkat bantuan dari mahasiswa ini, dari itu saya sudah bersyukur. Kemudian GKP yang lain terhitung, walaupun dia ada hambatan seperti masalah di lapangan ini, terhitung dalam waktu dekat ini, terhitung dengan kita sudah akan perbaiki. Dengan melakukan berbagai banyak hal untuk kemajuan OSIS merupakan menjadi harapan kami sehingga OSIS dapat berjalan dengan baik dan tetap bertahan bahkan kami tidak berada di sekolah tersebut. Selain acara pelantikan OSIS, acara tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian lambang untuk SMA Negeri 1 Asinua. Kita membuat lambang untuk SMA Negeri 1 Asinua. Pada dasarnya merupakan sekolah rintisan yang belum sama sekali memiliki identitas, yang artinya bahwa sebuah identitas itu dalam bentuk logo yang belum ada. Jadi maka dari itu kami memiliki sebuah inisiatif untuk membentuk sebuah logo sekolah yang akan mencerminkan bagaimana karakter sekolah bahkan desa ini.
Alhamdulillah logo sudah diselesaikan dengan perjuangan yang begitu berat, dengan perjuangan yang begitu penuh rintangan. Kita menyelesaikan itu dalam kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi kita sudah bisa nikmati bahwa logo yang kita buat saat ini sudah bisa disepakati oleh kepala sekolah maupun pemerintah setempat. Dengan diresmikan lambang tersebut, kami berharap lambang tersebut menjadi batu loncatan untuk bisa lebih maju lagi dari saat ini. Salah satu kegiatan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, kami melakukan pembersihan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi fokus dalam lingkungan adalah kondisi masjid. Kemarin kegiatannya juga kami sempat bersih-bersih masjid. Tujuannya kalau kita bersihin masjid karena pada saat itu kemudian kami sedang free, jadi alangkah lebih bagusnya kami meluangkan waktu untuk bersih-bersih di masjid. Kami pun melakukan pembersihan di setiap sudut masjid tersebut. Diharapkan dengan melakukan pembersihan terhadap masjid, bisa menggugah masyarakat agar dapat melaksanakan salat di masjid tersebut. Hal lain yang kami kerjakan adalah memperbaiki sebuah sumur dan memperbaiki masalah sanitasi. Terus yang selanjutnya kami sempat bikin sumur di sini, sama bikin saluran air. Diharapkan dengan perbaikan sumur dan perbaikan masalah sanitasi, masyarakat Desa Awajaya Kecamatan Asinoa dapat memenuhi kebutuhan air dan tidak membuang air sembarangan. Ya, terima kasih. Tanyakan dari KKN 1. Jadi saya merasa bahwa atas kedatangan anak KKN Fakultas Hukum dan Ekonomi selama 45 hari, saya cukup merasa bangga dengan adik-adik yang datang menjalankan program KKN cukup luar biasa, dan saya selaku pemerintah desa cukup merasa bangga dengan hadirnya anak KKN yang berada di Desa Awajaya. Selanjutnya pula saya sebenarnya sangat merasa berterima kasih atas kedatangan adik-adik di sini untuk melakukan bimbingan khusus tentang hukum di tempat saya, mulai dari dusun 1, 2, dan 3. Jadi saya selaku pemerintah desa cukup luar biasa. Anak-anak memberikan penyuluhan tentang hukum, tentang ekonomi, apa dan sebagainya. Akhirnya mereka yang terbelenggu dari hukum, mereka sudah tahu sedikit demi sedikit tentang hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum begitu pula ekonomi, cara melakukan, bagaimana cara berdagang, bagaimana yang terbaik untuk kita melakukan seperti perekonomian di desa itu supaya dia lebih maju dan lancar, kan begitu. Jadi saya selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak mahasiswa KKN Unalu yang dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi cukup luar biasa. Dan saya merasa, sekali lagi, saya merasa berterima kasih kepada adik-adik KKN Fakultas Hukum. Kami dari dosen pendamping atau pembimbing lapangan KKN Tematik mengharapkan setelah program kerja KKN Tematik ini selesai, masyarakat mampu secara mandiri menemukan solusi-solusi permasalahan hukum yang mereka hadapi maupun cara-cara ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa Awajaya sehingga mampu menaikkan taraf hidup orang banyak Kecamatan Asinoa pada umumnya. Mudah-mudahan setelah adanya kita di sini juga bisa membentuk pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, pentingnya pengembangan dan pertahanan kearifan lokal yang ada di daerahnya, bahkan budaya-budaya yang sempat dilupakan. Sebenarnya
45 hari itu bukan waktu yang cukup untuk kita mengabdikan diri di Desa Owa Jaya, karena jujur hati kami sudah menempel di sini, sudah melekat di Desa Owa Jaya. Ada waktu di mana saya ingin sekali lama-lama di sini dan ingin memajukan desa ini, tapi tidak terasa 45 hari sudah berlalu dan kita 10 orang anggota tematik dari Fakultas Hukum dan Ekonomi harus kembali ke Kendari di fakultas masing-masing dan di universitas kita untuk selalu oleh. Akhirnya kami dari pihak Universitas Haloleo, khususnya para pemimpin lapangan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu mensukseskan KKN tematik ini, kepala desa dan jajarannya, pemerintah daerah, Kabupaten Konawe, kepolisian, sektor Abuki, dan pihak-pihak lain yang mendukung atas penyelenggaraannya program KKN tematik ini. Semoga kedepannya akan menjadi program berkelanjutan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Sulawesi Tenggara. Dengan kegiatan KKN yang telah dilaksanakan di Desa Owa Jaya tersebut, walaupun hanya bagian kecil yang diberikan, kami berharap bisa memberikan wawasan baru bagi masyarakat, bisa membuka mata masyarakat akan hal-hal yang terjadi, bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat, dan bisa mengimplementasikan apa yang telah kami berikan.